ini pairingnya nih. Ini untuk kepalanya diameternya itu 24. Sini berarti 25. Fix PCX ya. Jadi ini sulingannya bisa pakai PCX. Berarti sulingannya bisa pakai PCX. 4 5 kali 2 apa ya? 4 5 kali 2. Nah, berarti racikannya ini 4 5 kali 2 bawah, yang atas itu 1,0. Lifternya ganti pakai custom. Terus juga panjangnya lebih pendekan punya NMAX. Jadi nanti kalau setting itu mudah mau dipanjang seberapa di sini bisa. Kalau ini mesti dipotong. Nah ini Mas Rofi tahu kerja panjang terakhirnya totalnya 26 cm. Kalau punya Yamaha NMAX yaitu 24,3. Ini asnya as 30. Aslinya as 30, dia itu panjangnya 31,4. Diameter dalam sama kayak Yamaha NMAX 25. Diameter luar panjangnya 31,4. Oh, rupanya ada sepatunya. Oh, sepatunya kecil dalam. Kalau sepatunya masukin sini, Bang. Oke, seperti ini. Sepatunya besi. Sepatunya mirip dengan baca itu. Sepatunya dia panjangnya berapa, Bang? Kasih info dong. Oke. Sepatunya dia itu 21,5. Untuk diameter dalam sekitar 14, diameter luar sekitar 18. Kalau sini udah jelas ya, M88. Ini Bang, kalau kita compare dengan menggunakan as NMAX, ini adalah as NMAX, bisa saling tukar seperti ini. Panjangnya pun mirip-mirip, tapi yang membedakan itu di bagian sulingannya. Jadi kalau Mas menggunakan as shock daripada NMAX, itu mesti ganti sama sulingannya, kemudian sulingannya dimodif untuk bagian bottomnya itu menggunakan M8 ya. Kalau NMAX sendiri sulingannya kan M10 gitu. Bisa saling tukar, bisa saling pente. Kalau semisal ini asnya itu luka ya, pas banget. Ini menggunakan motor listrik, ya ada T9 pente sama asok NMAX. Tapi harus sama isiannya kalau mengganti asok NMAX. Berarti yang diganti apanya aja, Bang? Tuh, head, cooling socket, kemudian sama ini, seringnya diganti M8, tupoinnya. Piringannya dia nih, Mas, punya di atas 9. Pakai piringan diameter berapa? 220. 220 diameter dalamnya berapa ini? 58 diameter
dalamnya 58, bawahnya 3. Mirip kayak Mio series